Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apreliana Altofunisa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan 3 buah puisi. Puisi pertama berjudul Tanyaku, karya Mariska. Tanyaku, karya Mariska. Pagi ini mentari bersinar indah. Bagaimana mentari kala itu? Jika pagiku disambut oleh kicauan burung, adakah kicauan burung kala itu? Tuhan, apa kabar pejuangku di sana? Tanpa mereka, sanggupkah kami? Sanggupkah kami tanpa mereka? Sanggupkah kami menyatukan suara, menyerukan semangat, mengumpulkan keberanian dan melawan mereka? Sanggupkah kami hanya membawa tekad dan keberanian, sanggupkah kami hanya membawa tekad dan keberanian? Bersenjatakan bambu yang tajam, bersenjatakan bambu yang tajam, menghadang mereka membawa senapan dan meriam. Tak kubayangkan, tak kubayangkan lelahmu dulu. Seberapa darahmu mengalir? Seberapa banyak darahmu mengalir? Sembuhkah luka-lukamu? Dan bagaimana kau bisa korbankan nyawamu? Terima kasih para pejuangku. Tanpamu, kami mungkin tak mampu tersenyum. Tanpamu, tidur kami pun tak akan pernah mungkin lelap. Terima kasih atas perjuanganmu. Terima kasih atas jasa-jasamu. Kami penerusmu. Kami
benangmu. Thank you.
Arto.